Nah, siaran mental. Dilemes ya Pak ini Pak ya? Iya betul. Ini yang dilemes apa Pak ini Pak? Ini apa? Linear Research. Linear? Punyanya Linear Research. Oh gitu. Ini berapa in berapa out Pak ini Pak? Ini 2 in 6 out. Oh, 2 in 6 out. Oh, ada 4. Ada 4. 3 yang dipakai, 1 backup. Oh, yang di bawah backup. Backup. Ini sama yang di bawah ini, serinya sama ya, Pak? Sama semua. Ini kan sama bentuknya ini. Oh. Interface-nya sama. Semua warnanya ya, Pak? Warnanya beda. Tapi semua produknya Linear Research. Oh, iya. Jadi yang ketiga ini dipakai semua ya, Pak? Iya. Dipakai semua. Oh, gitu. Pak, ini kalau seperti ini spek berapa ribu watt, Pak ini, Pak? Ini, satu ini. Ini sekitar ya 40.000. 40.000 ya. 40.000 watt ya. Oh. Jumlahnya linearnya ada berapa Pak ini? 1 12 12 12 12. Heeh. Top box, per box. Fly subnya itu, heeh, 10 box, 10 box. Ya, terus sub di bawah itu banyak juga ya? 10. 10. Oh, berarti keseluruhan ini 12. 12. Oh, 12. Bawah 12. Heeh. Subwoofer gantungnya 10. 10. Ya. Itu yang 1 2 3 4 5. Ada yang 5 itu 15 atau berapa, Pak? 15. 15 in ya, Pak? Ya, 12 in. Berarti single atau double, Pak? Single. Oh, single. Ya. Itu produk dari mana, Pak? Produk kita sendiri. Oh, Island. Gitu. Semua produk sendiri. Terus saya masih ada front fill atau center tuh. Oh, oh, oh iya, iya. Ada iya. 6 piece, 6, 6 unit front 6 fill. Wah, cukup. Bisa dibilang sound sultan ini ya. Iya, Pak ya. Enggak bikin iya. Sendiri ya. Oh. Iya. Kalau sultan tuh enggak bikin sendiri, Pak. Nah, terus beli, belanja. Belanja. Iya dong. Oh, lah ini. Beli. Tapi ini ngapain bikin? Tapi netizen itu kebanyakan kan sound sultan ya. Oh iya, iya. Benar. Karena semua bisa dibeli. Iya, seperti itu, Pak. Ini yang di level berapa ini? S5000 ya, Pak? Besar ya. Island Head DLF S5000. Oh, oke. Itu berapa channel ya Pak yang ini? Kalau boleh tahu Pak? Ini ready 128 channel. 128 channel. Oh, alah. Plus stripnya, plus DSP-nya. Hmm. Oh iya. Ini baru mulai cek sound ya Pak ini? Enggak, cek sound udah kemarin. Oh, udah kemarin? Ya, habis ini tampil mereka ini. Oh, gitu. Acaranya hari ini sampai kapan Pak? Hari ini sampai malam. Sampai malam. Besok udah nggak ada lagi, udah nggak ada. Oh gitu, iya. Persiapannya berapa hari ya Pak kayak gini Pak? Ini kalau spek seperti ini Pak? Ya, 2 hari. 2 hari. Sama untuk hari H 3 hari. Oh, 2 hari itu untuk penataan sound ini ya? Ya, set up, install. Oh. Kemarin kita setting gak setting. Tuning. Oh, jadi perlu dicuning juga ya Pak ya? Walaupun oh. Sudah dipakai beberapa kali tetap dicuning juga ya Pak? Dicuning Pak, kan tempatnya oh. Masangnya beda-beda tingginya, tingginya, jumlahnya. Oh model iya. Unitnya kan beda lah ya. Di setting dan dicuning. Oke. Nanti saya bisa melihat power-powernya di bawah ya Pak ya? Silakan. Iya. Tapi ini dari produknya dari Island ya Pak, benar? Betul. Oh Island. Audio. Island Audio dari Jogja ya Pak? Betul. Mana Pak alamatnya Pak sih? Kalau boleh tahu ini. Jalan Gedong Kuning. Jalan Gedong Kuning. Nomor 44. 44. 45. 45. Oh. Kalau boleh diizinkan dengan Pak siapa ini? Pak nama? Ting. Pak Ting. Yeah. Oh Pak Ting. Yeah. Oh Pak Ting. Oh ini namanya Pak Ting. Yeah. Oke. Masnya dari mana? Saya dari Sragen Pak. Dari Sragen. Bikin video Pak untuk YouTube. Wih, sedap. Iya, keren. Iya. Mantap. Terima kasih, Pak. Terima kasih waktunya. Oke. Seperti itu tadi, Pak Ting sudah dijelaskan sama Pak Ting cara-caranya dan juga penataannya seperti apa sudah dijelaskan sama beliau. Oke. Di panggung di Epoha khususnya ini dari Island cukup besar ya lor
dalam acara Rock in Solo. Dan saya terima kasih banyak ini sama Mas Andi ini. Bisa masuk karena ada Mas Andi. Lewat saya. Sangat terima kasih sama beliau. Ini ngene ae juga ya. Foto ya? Sama. Oh, ini loh. Mesti lo ini mau kena ya. Oh. Iya, Mas ya. Oke. Dokumentasi. Iya. Dari Island ini perangkat-perangkatnya sama ya. Perangkatnya sama yang ada di sana. Nih. Yang ini mixernya juga di left, Allen head juga. Kita bikin waktu 15 menit. Ini baru dapat 8 menit loh. Nih. Island. Island dulur. Ini baru cek-cek dan recheck di sana. Tuh, tadi di stick B ya di sana. Terus ini di stick A nih. Acaranya hari ini sama nanti malam. Yang ini Allen Head di left S 1000. Yang di sebelah kanan tadi, yang di sebelah sana, yang 5000. Yang ini left S 7000. Ini untuk multimedianya. Ini. Yo masuk. Ada shootingnya juga, shootingnya ini, shooting. Habis jam 12 mulai. Jam 12 dimulai. Seperti ini buat teman-teman. Nanti kita lihat power-powernya di bawah sama subwoofernya yang ada di bawah sana. Kita lihat seperti apa produk-produk dari Island, dari Jogja. Mengambil gambar dokumentasi ini lho. Sudah sana, sudah ada yang banyak foto-foto, mungkin video seperti itu. Mas, vokalnya paling vokal 2 ya mas? Saya di belakang pang di FOH. Lata-lata. Oh, ini Lotus ini? Di mixer LED, controller LED. Oh, controller LED. Controller LED lho. Oh, berarti kok anu Mas, sing ngatur-ngatur LED kok dari kene Mas ya? Iya. Ini yang wali gambar, sini yang controllernya. Oh. Seperti itu lho. Ini mixernya. Ini punya Nia mo? Ini anu Zigzag Sing. Island. 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 Oh, Island.
Island. Siap. Dari Island. Seperti inilah. Sangat megah sekali. Sangat megah sekali. Ini dari Jepan, EPOA. Untuk tempat mixernya EPOA Air, seperti inilah. Ini beliau. Sound Man Engineering dari Jogja, dari Island. Sudah pada merapat nih yang beli tiket masuk, nanti yang udah beli tiket masuk nggak bisa keluar lagi. Besar banget dari Ringwood tempatnya, kelas internasional ini, Rock in Solo. Saya lihat dulu ya, Rock in Solo. Penyanyi untuk vokalnya dari Amerika, tapi ini panas banget ini, cuacanya panas. Kuatannya panas. Kuatannya sangat panas. Harga tiketnya 175 sampai 200-an lebih katanya. Itu aja yang bisa saya dapat kalian untuk dekat speakernya ya di bawah sana. Terima kasih.